G30S 1965 dan pasukan sipil serba hitam membasmi PKI. Hanif Risa Mustafa dalam tesis pasca sarjana program studi sejarah Universitas Gadjah Mada berjudul Konflik Elit dan Kekerasan Arus Bawah Pergolakan Politik 1965 di Banyuwangi menuliskan bahwa organisasi kemasyarakatan non-komunis yang membentuk sejumlah kesatuan melakukan terlebih dahulu aksi menumpas Partai Komunis Indonesia. Gabungan Pemuda Ansor dan Pemuda Marhenisme yang membentuk Front Bersatu membakar rumah-rumah yang bertuliskan BTI pada 11 Oktober 1965. Empat hari berikutnya, mereka merusak toko-toko milik anggota PKI di sekitar alun-alun Banyuwangi. Pada tanggal 16 Oktober, konsolidasi kekuatan kelompok Nahdlatul Ulama, militer dan Partai Nasional Indonesia menghasilkan sebuah rapat akbar yang berlangsung di lapangan Blambangan. Rapat ini berkembang menjadi ajang pendoktrinan masyarakat. Ribuan massa membanjiri alun-alun dan mendengarkan pidato beberapa elit masyarakat seperti Komandan Komando Distrik Militer Joko Supaat Slamet, Abdul Latif Suja dari NU dan Sukmadi dari PNI. Pada rapat akbar itu, Joko Supaat Slamet menyampaikan bahwa PKI bertanggung jawab atas para jenderal yang dibunuh dalam lubang buaya. Kemudian dilanjutkan oleh Abdul Latif Suja yang menyatakan bahwa membunuh PKI sama dengan berjihad melawan orang-orang kafir. Dua hari setelah rapat akbar tersebut, Gerakan Pemuda Ansor dan Gerakan Pemuda Marhen melakukan operasi pembersihan ke Desa Karangasem yang menjadi basis PKI. Mereka menaiki 10 truk dan 5 jeep serta 50 sepeda motor yang dipimpin oleh mursyid dari Pondok Pesantren Minhajut Tulab Muncar. Rupanya rencana penyerangan ini sudah didengar oleh warga Desa Karangasem, sehingga mereka menyiapkan strategi untuk pertahanan. Bentrok fisik pun akhirnya tak terhindari, yang mengakibatkan kekalahan dari Pemuda Ansor dan Marhen. Tragedi Karangasem ini makin memicu kemarahan dari kelompok non-komunis. Berikutnya pimpinan organisasi politik non-PKI seperti PNI, NU, Katolik, Protestan, Perti, Muhammadiyah, dan Al-Irsad mendirikan Badan Koordinasi Komando Siaga, BKKS. Kemudian pada tanggal 30 Oktober, BKKS bertransformasi menjadi Badan Komando Siaga, BKS. BKS dibentuk di setiap desa yang koordinator utamanya dari pihak militer, khususnya Angkatan Darat. Secara tidak langsung, BKS ini menjadi tameng awal TNI untuk melakukan pembantaian besar-besaran di Banyuwangi secara terstruktur. Seminggu setelah BKS berdiri, dibentuk pula pelaksana pembantu utama penguasa pelaksana Dwikura Daerah, Pepel Rada, di Banyuwangi. P.
PPL Rada pada awalnya dibentuk oleh Presiden Soekarno dalam Dekret 14 September 1964 yang berfungsi sebagai pengawas dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan konfrontasi Malaysia. Namun setelah G30S meletus, PPL Rada beralih fungsi menjadi badan pengawas pelarangan kegiatan partai maupun organisasi yang terkait dengan PKI. BKS dan PPL Rada tersebut merupakan cikal bakal Babinsa pada era Orde Baru. Selain pelembagaan struktural, muncul pula pasukan lain bernama Kakak Hitam yang mencirikan pakaian serba hitam. Pasukan Kakak Hitam merupakan pasukan gabungan masyarakat sipil yang memiliki keahlian bela diri. Kelompok ini melakukan pengejaran dan pembunuhan bagi mereka yang terkait dan terlibat langsung dalam Partai Komunis. Kakak Hitam berada di garda paling depan untuk melakukan eksekusi terhadap orang-orang tertuduh komunis. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.